Partai Kebangkitan Bangsa menerima pinangan untuk menduetkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan. Padahal, sebelumnya PKB dikenal lengket bersama Partai Gerindra, Golkar dan PAN mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Hingga kemarin, Anies menyebut pertemuannya dengan Caimin hanya silaturahmi biasa dengan tokoh NU. Kita sudah komunikasi dengan semua. Di sini di Jombang ini saya bersyukur hari ini sudah bisa ziarah di 4 tokoh utama di era awal Nahdlatul Ulama yang menjadi pilar penting. Jadi 4 tempat ini alhamdulillah hari ini kami ziarahi semua.